Halo, assalamualaikum. Sekarang kita kulineran lagi yuk sama produk barunya dari Dairy Milk Oreo. Iya, soalnya di sini aku baru lihat nih pas kebetulan lagi promo di minimarket terdekat ya kan. Jadi aku langsung tertarik. Ini tuh jadi Cadbury biasa gitu kan ya Dairy Milk. Cuman kok ada Oreonya gitu. Seperti apa isinya? Apakah bulat-bulat di dalamnya ya kan? Penasaran dong. Kita ceki-ceki dulu komposisi ya. Apa nih? Kita cek-cek labelnya. Suara konsumennya juga ada. Kode produksi, tanggal kedaluwarsanya juga ada. Ya kan? Nah, label MUI-nya juga ada nih, guys. Dan gramasinya ini hanya 40 gram saja. Karena mulutnya satu jadi cukup kan ya. Beli satu gratis satu, harganya Rp13.000. Kita buka. Isinya seperti kece banget. Ya kan? Tuh. Kece bang. Ya, lapisannya tuh eksklusif. Ada Dairy Milk-nya lagi, kemudian lapisan emas. Terlihat ada berapa kotak isinya? Ya kan? Terlihat ya, ada 8. Oke. Seperti apa? Sekarang kita buka. Ini suhunya suhu ruang ya. Tidak aku masukkan kulkas tadi langsung dari Alfamart-nya. Jadi aman. Oke. Ada 8 keping bertuliskan Cadbury seperti biasa ya. Cobain. Manis banget. Ternyata isinya tuh bukan kacang tapi Oreo. Kan sampai selapis apa ya? Kalau menurut aku sih overall manis manis ya. Coklatnya memang enak. Dicampur Oreo jadi makin manis ya. Dan kalau aku secara pribadi sih jujur lebih suka yang almond. Jadi kalau makan coklat itu cocok sama yang almond. Kalau sama Oreo makin manis dan unik aja gitu. Jadi coklat gigitnya kok wafer. Ya enggak sih, tapi wajib coba sih bagi yang belum nyoba biar enggak penasaran. Dari lapisan awal dari bagian depan sampai akhir tuh bener-bener Oreo semua bertabur berselimut coklat. Jadi isinya 8 potong, 8 kotak gitu, cocok banget buat ngemil-ngemil sambil nungguin si dia siapakah, pokoknya dia ya. Jadi udah nggak penasaran lagi kan sama isinya ya. Aku habisin dulu. Jadi sekian dulu review kali ini tentang si Dairy Milk Oreo. Yuk yang mau order, yang mau nyoba juga ke minimarket terdekat. Cus, cari yang lagi promo. Kalau nggak promo, mehong. Sekian dulu ya. Tetap sehat biar bisa kulineran lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.